Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bedil yang ada di rumah, gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu, dirahasiakan dan juga dipanjangkan umurnya juga, amin. Oke, kali ini saya akan merekomendasikan dua senapan angin Moser. Untuk kalian kalau penasaran dengan spek-spek dan juga penasaran dengan senapan anginnya, kalian wajib nonton sampai habis dan juga jangan sampai di skip juga, karena kalian kalau di sini nanti kalian tidak akan melihat untuk spek-spek dari kedua senapan angin yang ada di belakang saya ini. Jangan tonton video sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe juga gitu. Dan di belakang saya sudah ada senapan angin, dua senapan angin Moser. Yang pertama ada senapan angin Moser Elmer, yang kedua ada senapan angin Moser OD32. Kita bahas senapan angin yang pertama dulu, senapan angin Moser Elmer. Kita bahas dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya, atau kita bahas secara putaran dari bagian atasnya sampai ke bagian ujungnya peper atau bagian belakang sini. Kita bahas secara putaran saja dari bagian depannya terlebih dahulu di bagian sini. Untuk di bagian depan sini sudah ada bagian larasnya juga. Untuk bagian saya ini menggunakan laras elemen tapi belum dilengkapi dengan serombong, karena ini itu langsung saja ada bagian larasnya tidak dilengkapi dengan serombong. Untuk panjang larasnya, itu 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan di bagian ujung laras di bagian sini itu ada bagian penutup larasnya. Untuk bagian penutup laras sebagai variasi, tapi basically itu kalian gantinya menggunakan padam juga. Kalau semisal kalian suka berbuat sasap atau berbuat trapsik, itu kalian bisa gantinya menggunakan padam. Kalau untuk bagian penutup laras biar diganti menggunakan padam juga gitu. Lalu di bagian bawahnya laras di bagian sini itu ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung drill OD32, bukan menggunakan tabung gas M ataupun tabung Venom, tapi di sini menggunakan tabung drill OD32. Namun di bagian ujungnya tabung di bagian sini sudah ada bagian pengisian anginnya juga. Untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian tuh bisa banget gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Dan untuk di antara laras dan tabung di bagian sini sudah ada bagian dua cincin larasnya di antara tengah-tengahnya laras dan tabung, dan juga di bagian ujungnya laras dan tabung di bagian sini untuk bagian letak cincin larasnya. Untuk cincin laras sebagai memperkuat atau memperikat antara laras tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan banget kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya. Kalau misal di sini tidak ada satu cincin laras pasti akan goyang-goyang, dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran. Makanya di sini dilengkapi dengan dua cincin laras di antara tabungnya di bagian tengah-tengahnya dan juga di bagian ujungnya sini untuk bagian letak satu cincin larasnya. Cincinnya akan banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya. Ketika kalian gunakan untuk berburu pastinya tidak akan goyang-goyang gitu. Akan banget saat kalian gunakan untuk berburu sudah ada bagian cincin laras. Di sini tuh ada bagian dua cincin larasnya. Untuk bagian tengah-tengah sini di bagian belakangnya apa namanya larasnya, untuk di bagian belakangnya sudah ada bagian chambernya juga. Untuk bagian chamber ini menggunakan chamber blast seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber seri 7, tapi sini menggunakan chamber blast seri 6 yaitu masih semi CNC, bukan yang full CNC. Dan di back chamber di bagian sini juga ada bagian removing atau penaruh teleskopnya juga. Hanya kalau kalian menaruh teleskop itu pastinya ada di bagian atas chamber, ada di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya. Dan untuk di bagian tengah-tengah chamber di bagian sini juga ada bagian pengisian juga. Untuk bagian pengisian hanya ada satu pengisian, hanya ada single saja, tidak ada magnet, tapi hanya ada singlesnya juga untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk di bagian sampingnya di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian tarikannya ini menggunakan tarikan gradel, bukan menggunakan tarikan silver, tapi masih menggunakan tarikan gradel. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapas angin itu pastinya ada di bagian manometernya. Untuk bagian letak manometer ada di bagian sebelah mana sih kak? Ya, untuk bagian manometer ada di bagian bawahnya senapan anginnya atau di bagian sebelahnya sini. Untuk bagian letak manometernya ada di bawahnya senapan anginnya. Untuk kapas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Kalau semisal anginnya sudah mencapai 1000 itu berhenti sih, jangan sampai dinolakan supaya senapan anginnya itu pasti tetap awet dan untuk tabungnya tidak mudah bocor juga. Makanya kalau bisa setara aja, jangan sampai dilebihkan apalagi dinolakan untuk bagian pengisian angin supaya tabungnya tidak mudah bocor, pastinya tidak mudah rusak untuk bagian senapan anginnya juga gitu. Tabas di bagian belakangnya tabung, di bagian belakang tabung, di bagian sini sudah ada bagian setelan powernya juga. Untuk bagian setelan power itu ada di bagian belakangnya tabung, ada di bagian sebelahnya sini. Untuk sampulnya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game untuk belum besar seperti kayak baby, biawak dan sebagainya juga. Yang belum besar yang berkaki 4 kalau small game, baru untuk yang berkaki seperti tupai, burung dan lain sebagainya juga. Makanya itu kalau kalian menggunakan setelan power jangan sampai kebalik. Yang big game yang besar semua game itu untuk yang kecil untuk bagian setelan powernya. Dan untuk bagian triggernya, itu ada di bagian bawahnya sini. Untuk bagian triggernya, di sini menggunakan trigger kasih, bukan menggunakan trigger mic. Kan senapan angin itu ada dua trigger, ada trigger mic dan juga ada trigger kasih. Kalau senapan angin Moser ini masih menggunakan trigger kasih, bukan menggunakan trigger mic. Dan di bagian trigger di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman picunya juga. Yang punya sebagai pengaman untuk senapan angan ini agar tidak dipakai sembarang orang. Kalau sudah senapan angan ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angan ini bukan mainan. Makanya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angan ini, amankan saja dengan bentuk memicu atau bagian safety trigger saja supaya senapan anginnya pasti akan aman banget dan pasti akan dipakai untuk sembarang untuk bagian senapan anginnya gitu. Kita lanjut base ke bagian belakangnya atau kita base ke bagian powernya. Untuk bagian power ini menggunakan popel kasih yang terbuat dari bahan kayu maoni sehingga bagian pasnya tidak mudah patah juga. Ini akan awet banget terhadap bagian dari bahan kayu maoni untuk bagian powernya juga. Untuk bagian powernya sudah definisi berwarna coklat seperti ini dan juga ada bagian variasi di bagian sebelah sini dan juga di bagian sebelah sini untuk bagian variasinya juga. Dan juga di bagian belakangnya popor juga ada bagian sandaran bau yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pasnya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian. Oke, tadi untuk senapan angin yang pertama senapan angin Moser Elmer, kita bahas ke senapan angin yang kedua senapan angin Moser OD32. Kita bahas dari bagian larasnya sampai ke bagian ujungnya popor. Untuk bagian laras ini menggunakan laras pilihan. Kalau senapan angin yang pertama menggunakan laras Elmer, kalau senapan angin yang kedua menggunakan laras pilihan. Yang pasti sudah tidak ada bagian serabungnya, tapi ini hanya ada larasnya juga, tidak dilengkapi dengan serabung tapi langsung dengan bagian larasnya di bagian sebelahnya sini. Untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan di bagian ujung laras di bagian sini juga ada bagian penutup larasnya karena di setiap senapan angin itu pastinya ada bagian penutup larasnya semua. Untuk bagian penutup laras sebagai variasi, tapi bisa juga itu kalian gantinya menggunakan pedang juga. Kalau misal kalian suka berbuat saklap atau berbuat tidak bersih, itu bisa banget gantinya menggunakan pedang untuk bagian penutup larasnya. Untuk bagian tabungnya, juga sama menggunakan tabung dural OD32, bukan menggunakan tabung GSM ataupun tabung P6, tapi di sini menggunakan tabung dural OD32 semua. Dan untuk di bagian ujungnya tabung di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya juga. Untuk bagian ujungnya tabung di bagian sini ada bagian manometernya. Untuk bagian manometer ada di bagian ujungnya tabung, ada di bagian sebelahnya sini. Kalau senapan angin yang pertama untuk bagian letak manometer ada di bagian bawahnya senapan angin, ada di bagian sini. Kalau senapan angin yang kedua untuk bagian letak manometer ada di bagian ujungnya tabung, ada di bagian sini untuk bagian letak manometernya. Untuk kapasitas anginnya itu sama di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Kalau misal angin sudah mencapai 1000 itu bukan sih, jangan sampai dinolakan supaya senapan anginnya pas tetap awet, tabungnya tidak mudah bocor juga. Makanya kalau setara aja, jangan sampai kelebihan apalagi dinolakan untuk bagian pengisian tabungnya supaya tabungnya tidak mudah bocor, sampai pasnya tidak mudah rusak juga gitu. Dan untuk di bagian tengah-tengahnya laras tabung di bagian sini sudah ada bagian satu cincin larasnya. Kalau senapan angin yang pertama ada dua cincin laras, kalau senapan angin yang kedua hanya ada satu cincin laras. Di bagian tengah-tengahnya laras tabung di bagian sini untuk bagian letak satu cincin larasnya. yang fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara daging sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya. Kalau misal di sini tidak ada satu cincin laras, pasti akan goyang-goyang. Dan kalau kalian gunakan untuk berburu, itu pastinya tidak akan tepat sasaran. Makanya di sini dilengkapi dengan satu cincin segraman dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan aman banget saat kalian gunakan untuk berburu karena tidak akan goyang-goyang karena sudah dilengkapi dengan satu cincin larasnya di antara laras tabungnya di bagian tengah-tengahnya. Sini untuk bagian letak cincin laras ada di bagian tengah-tengahnya laras tabung, di bagian sini untuk bagian letak satu cincin larasnya. Untuk di bagian sini, untuk bagian samping ini ada bagian pengisian anginnya juga. Untuk pengisian anginnya sudah menggunakan mini Cooper sehingga tidak perlu Cooper tambahan lagi. Untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian tuh bisa banget gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Untuk bagian chambernya, juga sama, menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber seri 7, tapi di sini menggunakan chamber dual seri 6 yaitu masih semi CNC, bukan yang full CNC. Dan untuk di bagian atas chamber di bagian sini juga ada bagian mounting atau penaruh teleskopnya juga. Hanya kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian atasnya, berada di bagian sini. Untuk bagian letak teleskopnya ada di bagian atasnya, berada di bagian sebelahnya sini. Untuk bagian pengisian peluru, untuk pengisiannya pasti ada di bagian tengah-tengah chamber, ada di bagian sini. Untuk pengisiannya itu ada dua, ada magazine dan juga ada single shootnya juga. Ini mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk bagian samping chamber di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian tarikannya ini sudah menggunakan tarikan sliver atau menggunakan tarikan modern, bukan lagi menggunakan tarikan grill, tapi di sini sudah menggunakan tarikan modern atau menggunakan tarikan seat lever sehingga lebih mudah banget dan pasti akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu. Kalau di bagian belakangnya tabung di bagian sini juga ada bagian setelan powernya juga. Untuk bagian setelan power ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk buruan besar, small game itu untuk yang buruan kecil. Jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan powernya, yang big game yang besar, small game itu untuk yang kecil untuk bagian setelan powernya. Untuk di bagian sini, juga ada bagian triggernya juga. Untuk bagian triggernya ini juga sama, menggunakan trigger kasih, bukan menggunakan trigger max. Dan di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman picunya juga. Namun sebagai pengaman senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Makanya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan mencari picu atau bagian safety triggernya saja supaya senapan anginnya itu akan aman banget dan pasti tidak dipakai untuk sembarang orang untuk senapan anginnya. Untuk di bagian belakang ini, juga ada bagian popornya juga. Untuk bagian popornya juga sama, menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu mauni sehingga lebih awet dan pasnya tidak mudah patah juga. Dan juga di bagian belakangnya popor juga ada bagian sandaran bau yang terbuat dari karet melas sehingga lebih nyaman dan pasnya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Untuk tadi spek-spek dari kedua senapan angin yang ada di sini. Untuk perbedaan dari kedua senapan angin di sini tuh ada banyak. Untuk perbedaannya itu ada di bagian larasnya juga. Untuk senapan angin yang pertama, untuk bagian larasnya ini menggunakan laras elta. Kalau senapan angin yang kedua, untuk bagian larasnya ini menggunakan laras pilihan. Dan juga di sini tuh ada bagian dua cincin laras. Kalau senapan angin yang kedua hanya ada satu cincin larasnya. Dan juga untuk di bagian sini juga ada perbedaannya di bagian pengisian pelurunya juga. Untuk senapan angin yang pertama hanya ada satu pengisian, yaitu hanya ada single shoot saja. Kalau senapan angin yang kedua ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk bagian tarikannya juga berbeda ya. Senapan angin yang pertama menggunakan tarikan grill, senapan angin yang kedua menggunakan tarikan seat lever. Itu tadi untuk perbedaannya dan juga spesifikasinya sudah kita bahas. Ke bagian harganya, untuk harga senapan angin yang pertama, senapan angin Moser Elmer, harganya pastinya murah banget di harga 1.850.000 saja sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapannya juga. Ada tas talisan dan gantungan peluru tas, magazine, pedang, dan juga ada SCKS-nya juga. Kalau untuk harga full setnya, di harga 2.550.000 saja sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan dan juga mendapatkan 3 bonus lainnya, itu ada pompa, mimis, dan juga ada teleskopnya juga. Tadi untuk harga senapan angin yang pertama. Kita lanjut ke senapan angin yang kedua. Untuk senapan angin yang kedua harganya murah banget di harga 1.800.000 saja sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapannya juga. Ada tas talisan dan gantungan peluru tas, magazine, pedang, dan juga ada STKS nya juga. Untuk harga full setnya, di harga 2.500.000 saja sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonus lainnya juga, itu ada pompa, mimis dan juga ada teleskopnya juga. Hanya kalau kalian minat dengan senapan angan ini, pasti saja hubungi nomor yang ada di bawah ini saja, kalau tidak hubungi nomor admin saja, karena harganya yang murah banget. Kalian sudah mendapatkan senapan angin yang pasti kualitasnya itu mantap banget, dan juga ada 7 bonus lainnya juga, dan juga ada 2 harganya juga. Kalian bisa pilih untuk dari salah satu dari harga ke tersebut, yaitu ada 2 harga, kalian bisa pilih dari harga tersebut gitu. Dan juga di senapan angin juga ada garasinya. Kalau kalian membeli senapan angin di garasi senapan angin itu, yaitu ada 2 garasi, ada garasi tabung dan juga ada garasi tabungnya juga. Untuk garasi akurasi di 2 minggu, untuk garasi tabungnya itu di 2 bulan saja. Untuk bahan packingannya juga di sini menggunakan bahan packingan dari kayu sehingga lebih aman dan pasti tidak akan mudah rusak saat diantar ke rumah kalian. Kalau sudah menggunakan bahan packingan dari kayu, ini akan aman saat diantar ke rumah kalian dan pasti tidak akan mudah rusak. Untuk bagian senapan anginnya kan sudah menggunakan bagian packingan dari kayu. Dan juga sebelum dikirim senapan anginnya, pasnya ada bagian tes akurasinya terlebih dahulu sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian, biar kalian bisa mengingat untuk senapan angin itu pasnya kualitas itu mantap banget saat kalian gunakan untuk berburu. Makanya di situ ada bagian tes akurasi sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian. Dan juga di garis senapan angin juga ada 2 cara pembayaran, yaitu ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat. Cara COD pasnya gampang banget, kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja untuk tanda jadi keseriusan Anda. Untuk catatan silakan hubungi nomor yang ada di bagian link deskripsi saja. Oke, terus sedikit rekomendasi dari saya, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like untuk kritik dan saran, ditulis di kolom komentar di bagian bawahnya. Sini saya Dia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.